Kartu Aksis menjadi salah satu pilihan yang populer di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan internet. Namun, terkadang pengguna kartu Aksis menghadapi masalah ketika lupa dengan nomor kartunya sendiri. Dalam situasi seperti ini, guys, penting bagi para pengguna untuk mengetahui cara cek nomor Aksis agar dapat melakukan pengisian pulsa atau pembelian paket data dengan mudah. Lalu, bagaimana cara terbaru cek nomor Aksis? Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, and subscribe channel Bang Sarung ini ya guys ya. Langsung saja guys, kita buka dial up atau panggilan dengan menekan. Kalau yang dulu ini, karena saya sudah lama nggak cek kartu ya, dulu itu pakai bintang 123 pagar guys. Nah ternyata sekarang sama Aksis itu sudah dialihkan ke bintang 80 pagar guys. Oke, kita panggil dread. Nah kemudian muncul itu ada pilihannya. Nah kita tekan yang nomor 7 guys, my info. Oke, nomor 7. Nah muncul kayak gini, langsung saja nggak usah banyak-banyak, kita kan yang nomor 5, pilihan yang nomor 5, info nomor. Nah, kirimkan. Oke, nah akhirnya muncul guys. Nah seperti itu cara mengecek nomor kartu kita sendiri dengan provider Aksis ya guys ya. Nah saya kira cukup mudah dan bisa diterima. Jangan lupa dipraktekkan kalau lupa dengan nomor kamu sendiri, khususnya Aksis ya guys ya. Oke, sekian video tutorial kita kali ini. Selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum.